mengajarkan anak-anak menghargai ibunya. Pasangan Anda pasti tidak sempurna, tapi tidak ada gunanya, bahkan merusak hubungan, merusak keluarga, kalau Anda menjelek-jelekkan pasangan kepada anak Anda. Wah, ibumu tuh begini, gini nih, atau kebalikannya juga, bapakmu tuh begini, wah, itu merusak hubungan. Maka ajarkan anak-anak untuk melihat sisi positif dari ibunya, apalagi kalau bisa menghormati, menghargai, dan mengucapkannya. Minimal anak-anak diajarkan untuk berterima kasih kepada ibunya ketika ibunya menyediakan makanan, mengatur tasnya, dan sebagainya. Maka terima kasih, Ma. Bentuk-bentuk penghormatan ini akan membuat wanita bahagia. Dan wanita bahagia akan membahagiakan suaminya.